Halo Sobat Kaltara, hari ini kita bersama Monca lagi balik ambil kerang. Ya Nca ya? Iya. Wow, kok banyak Nca? Berapa orang yang pergi cari ini? Nah, coba. Wih, udah lama nih gak ada kerang nih Sobat Kaltara. Gak makan kerang. Banyak ya? Wow. Apa itu? Ini Sobat Kaltara kerangnya. Wah. Di mana ambilnya, Nca? Yang tempat yang kemarin kah? Bukan. Lain lagi? Iya. Kenapa ambil siput? Aduh, siput tadi. Hah? Lupa cari siput. Waduh, Nca. Karena fokus, tapi memang ada siput. Banyak. Iya. Berapa minggu lalu saya pesan siput sama mereka Sobat Kaltara, tapi lupa. Habisnya Bang Egi kemarin beli tudai. Tudai kan hampir sama dengan kerang kan? Ini kerang sungai Sobat Kaltara. Itu kan kerang sungai itu. Kalau tudai kan di sungai juga, di nipa-nipa itu kan? Di tambak tuh, dekat tambak. Kalau ini memang kalian banyak. Ini jauh ke tempat ambilnya nih? Jauh. Iyalah, jauh lah. Jangan. Jauh pada yang kami punya yang sering kali. Oh, bukan di tempat waria. Bukan. Lebih jauh lagi. Iya. Tapi motor tembus saja. Iya, tapi jauh masuk dari pinggir. Waktu kita tinggal motor kan, kita tinggal motor, jauh lagi kita jalan kaki ke hutan rimba. Iya, nanti Bang Egi belilah, kita nanti beli Sobat Kaltara, kerangnya Monca, usahakan kita bawa pulang untuk oleh-oleh. Tapi kalian suka masak juga kan? Sudah kami ambil tadi. Sudah masak tadi, Sobat Kaltara. Ya aku suka pak tas gendong nanti beli. Apa kerangnya Sobat Kaltara, karena kerang ini enak nih Sobat Kaltara, kita masak begitu harus disikat dulu kali ya kulitnya ya, disikat dulu kali ya kulitnya, nggak sudah dicuci di sana kali ya, nggak disikat lagi ya kan, atau disikat lagi kalau mau masaknya itu apa, dicuci aja kayak orang cucian itu. Kalau soalnya tudai kemarin disikat anunya kulitnya, dan nggak kotor airnya kan. Bagusnya itu, dibuka. Dibuka, dipukul lah itu. Enggak, masak. Oh, dimasak ini dulu baru buka. Masak setengah dulu baru buka. Buka sendiri itu, Pak. Iya, itu buka sendiri. Biasanya kalau kita masak, masak itu aja baru celup-celup di lombok. Iya, itu. Enggak perlu pakai bumbu. Celup di lombok atau pakai bawang aja atau apa gitu biar wangi. Ya itu. Sobat Kaltara. Wah, itu apa? Kerang juga. Wah, banyak kerangnya rupanya. Iya. Ini terpal tempat apa sih? Terpal itu untuk apa? Ini. Wah. Ini yang butuh dicuci lagi. Ini yang dicuci. Cuci lagi ya? Kalau mau enggak sambil mancing tadi banyak daripada itu yang kami ambil. Kerangnya tadi. Tapi kami cumanya tadi sambil mancing. Enak lah nih Bu Sagam, enggak ada ikan ini pun jadi, Bah. Ya kan? Iya. Tapi mungkin dia enggak anu. Enggak pernah kalian tumiskan sambal. Harus disambal. Kalau mereka bosan yang dimasak kayak gitu dibuka. Terus disambal. Dimasak ini. Digoreng dulu bumbunya. Baru kasih masuk itu. Seperti itu Usagam, biar anak enggak bosan. Tapi tempat itu banyak siput. Bercampur di bawah ya? Bercampur di bawah. Iya. Iya di tanahnya kan. Iya. Siputnya dianya. Siputnya kelihatan aja ya? Kelihatan aja dia punya itu. Wow. Sedikit aja yang kelihatan itu anu tudai itu. Di batu masuk di tanah. Tapi ini kerang enak sih yang kami masak itu hari yang saya beli di sini kan?
Cuma belum tahu aja warga sini, Bah, biar dijual. Kalau misalnya Bu Sagam beli banyak kan? Ya itu. Beli banyak biar kalian jualnya gitu, Enca. Cuma belum tahu aja warga sini. Oh iya, nanti tak foto, sobat tahu ada yang mau pesan. Kita kasih, nanti tak tanya Bu Sagam beli ambil lagi gitu kan. Ya. Jadi kayu bajakannya ditinggal tadi dia. Iya. Berat ya? Besok lah, kalau pas kesana lagi atau kapan gitu ya. Iya. Jadi Monca belum mandi nih? Belum. Belum. Si Inang kemana? Lama sudah gak kelihatan. Nah, ada itu di atas. Ngapain dia? Masak? Gak tahu. Yang... Masak. Dia paling rajin masak soal Kalatara. Coba yokanya kalian belum ini kah? Belum ada isinya? Coba lihat. Oh. Woi, ada buahnya, pisang. Ini daun ubi kalian dah ambil kah? Belum ada ya? Masih kecil ya? Nah, coba. Besar lagi daripada yang kalian ambil yang di hutan tuh. Hmm, itu udah ada. Ih, besar banyak Sagam. Belum tuh, tunggu banyak-banyak lah. Tutup lah. Kenali sembuh lagi. Tapi itu hari banyak sini mana sudah? Kena racun kah? Enggak. Atau yang begini? Timbunan kan? Ditimbun itu. Mana? Timbun dari mana? Mana yang timbun? Tuh. Dulu, Bah. Makanya enggak merendek banyak tuh. Enggak timbun sekarang tuh. Di, aduh, banyak rumputnya makanya. Mana? Belum semua, belum jadi. Belum jadi semua. Lombok kalian nih. Wish. Ini udah berbunga. Yang ini yang anu yang jadi coba di belakang sana. Ke mana? Di belakang aku. Itu siapa yang semprot tuh? Pak Ipan. Lomboknya di belakang gemuknya itu baru. Habis. Bukan lagi kurus, kalau udah hidupnya kurus enggak apa-apa. Habis. Cuman daunnya sudah enggak ada lagi. Nanti jangan sampai rebah, kalian pancang nanti. Subur sih ini. Lomboknya subur sih. Ada kecil lagi itu baru dia berbuah. Ada cahaya. Subur terlalu dimakan. Iya. Ini tidak ada isinya kan ya? Asal lagi sih. Asal lah bayhana. Ada lah kalau itu. Baik, nak butuh. Habis sudah. Mana ada? Belum ada ya? Belum. Belum deh tuh, masih lama. Tapi tadi ada sudah tuh. Ini bekas galian apa nih? Bekas timbun batangnya. Oh, kalian timbun. Cuma enggak bisa dia dikala sama rumput kalau enggak dibersihkan ini. Mana lu sampai ke mana langsung? Ke pinggir-pinggirnya. Semuanya hindina. Pinggir-pinggirnya. Enak sih kalau sore-sore di kebun ya kan? Kalau sore-sore di kebun enak. Wah, maksudnya kayak gini. Ada om itu Andreas yang enggak rewel itu sore-sore begitu. Iya. Iya kah? Ada itu, woi. Bersih nih ya. Ke sana ke sini, kami bapaknya itu bawanya bermotor. itu enak dia menjalar nih kalau anu Sagam. Si Andreas nih enggak bisa betul dilepas ya. Enggak bisa. Ada yang jaga satu. Kebunnya Bang Egi di sana sudah bersih. Sudah tumbuh itu. Jagung sama buncis. Nanti kita sana lihat ya. Jalan-jalan lihat di sana. Kebun. Nanti kalau mau makan buncis, datang aja ke rumah ya. Kalau sudah berbuah. Ada juga jagung kami. Nanti kalau usaha mau makan jagung, boleh. Aduh. Kediri. Daun ubi kalian nih udah banyak nih. Oh, kalian sering ngambil ya? Iya. Enak kan daun ubi kayak ini dibanding yang banding yang merah. Dibandingkan yang merah itu. Bagus ini karena apa? Hijau dia punya. Nah.
Ini ya. Kenapa? Luka. Kenapa? Karena dia manjat petai itu kemarin tuh. Lecet. Petai mana? Petai yang besar ini, Pak. Siapa yang manjat? Itu manca kemarin. Hah? Muncul di sini? Iya, itu bukannya potong bahannya itu di atas. Wah. Gila. Au. Oh. Enggak boleh mencak itu perempuan. Ih, maksudnya enggak tinggi nih. Enggak juga. Tapi batangnya ya terlalu lumayan besar. Iya, tapi tinggi ba ini noh. Tuh, berapa meter nah ini? Mungkin ada 30-an. Lihat batangnya itu lah dia kemarin itu manjat. Makanya sampai lecet itu. Ya si monca yang manjat nah ini. Iya. Astaga. Oh, oh. Kami aja enggak berani loh tuh setinggi itu. Jadi kayak kalau ambilnya nanti kalau oh. Orang enggak ada yang berani. Dipotong. Potong di mana? Pakai pengait, Bang. Bapaknya kemarin jalan bawa Sarah. Mm-hmm. Kenapa? Cari peti yang hilang itu kan. Jadi ini Saudara Tara. Kenapa si Monca tiba-tiba ada yang pesan kak kemarin? Enggak juga, tapi enggak ada anu. Wah, tapi salut sih sama Monca bisa manjat ini, astaga. Tapi kalau saya sarankan enggak usah deh, apalagi perempuan lo. Terlalu tinggi. Ayo cabut, cabut. Ini pengen kita tusuk duri nih. Itu malas cabutin abang, ambil sendiri. Jangan cabut jangan durinya. Itu yang di belakangmu. Jangan ya, di tempat. Nih. Dah. Ini. Waduh. Lain kali jangan manjat-manjat lagi, Ca. Ya kan, Ca? Jadi saya kata Ra. Baru tahu nih kalau Monca bisa manjat setinggi itu. Kaget juga saya sama Tara. Oh. Yang pertama berbuah itu. Hah? Dia yang kesehab itu sama Nino itu kan. Yang pertama berbuah itu. Saya pikir bapaknya tadi. Bapaknya pertama. Itu mereka berdua. Kesehabisnya dua kali dia berdua. Kesehabisnya matang satu itu kan. Pasti ini dia yang pertama manjatnya. Yang keduanya ini. Kemarin. Waduh. Pelan-pelan lah kalau naik bahaya. Tinggi sekali. Gak ada rantingnya lagi. Maka hari nama beda baca. Sama Katara. Tiap orang kita dengan mereka. Semoga video kita bermanfaat ya. Untuk teman-teman di luar sana. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube kita. Kedepannya semakin maju. Semakin berkembang. Oke semuanya. Sampai jumpa. Dan salam sehat dari Kalimantan. Thank you. Jangan lupa.